Aku udah skin prep dulu dan sekarang langsung aja aku mau pakai primer, porinya gede gitu biar dia tuh keblur tuh kan. Kelihatan kan dia langsung ngeblur pori-pori aku, terus di hidung. Biasanya pakainya kayak agak ditekan-tekan gitu. Next, kita ke cushion dan hari ini aku mau pakai cushion yang lagi aku suka. Ini tuh dari Lux Crème yang baru. Ini aku kayak cukup sekali tap aja, terus di tap lagi nih di sininya. Dan aku pakai tuh dari tengah sini. Nah, gitu. Terus di tap tap-tapnya pelan-pelan. Ambil sisa-sisa dari sininya buat dipakein lagi. Sini aku pakein concealer sedikit, blend lagi aja. Pakai loose powder, cuman aku mau pakai brush aja biar kayak dia tuh masih ada glowy-glowy-nya gitu loh. Next, kita ke blush. Ini aku pakainya warna pink kayak gini. Saya pakainya dari sini terus ke atas gitu. Pakai bronzer ini di bawah tulang pipi sedikit gitu. Oh, kontur hidung. Ini aku samain kayak bibir aku gini. Terus biasanya aku bikin garis. Aku bikin kayak V gitu. Terus gini. Aku blendnya tuh ke arah samping. Next kita ke alis. Ini terus dirapihin pakai concealer. Blending on ke mata, dan di sini untuk base-nya aku mau pakai warna yang pink muda ini ke seluruh kelopak mata. Next, aku mau pakai warna yang lebih tua, pinggir-pinggirnya aja. Sabar ya untuk ngeblend ini, pokoknya blend-blend terus aja sampai dia warnanya tuh nggak ngeblok. Primernya ini, terus tinggal aku taruhin di tengah-tengahnya. Sampai ke depan gitu. Ke bawah, ambil warna yang tua tadi. Pakein in liquid glitter. Ambil brush yang pipi gini. Kita ambil warna yang coklat sedikit. Taruh sini dulu. Dan abis itu baru kita bikin garis buat bikin aggiosol. Terus dari ujung, tarik keluar. Next, aku pakai pencil liner. Pakein aja gini. Highlighter. Ini goyangin muka kalian tuh biar tahu naruh highlightnya di mana. Dan ini adalah hasilnya.